Pertemuan awal kepengurusan TPPKK Desa Citetepus dalam periode jabatan kepala desa yang baru dilantik dihadiri oleh Kepala Cabang Yayasan Kanker Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat Mondi, Kepala Desa Citetepus Koswara SPDI, Ketua BPD Citetepus Abdul Ghofur, Ketua TPKK Citetepus Siti Mardiah, Sekretaris TPKK Desa Citetepus Enung Nurhasanah SPDI, Ketua Pokja 1-4 berikut anggota masing-masing Pokja Desa Citetepus, Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022. Kegiatan pertemuan pertama Ketua Tim Penggerak PKK Desa Citetepus yang dihadiri oleh 3 kelompok kerja TPPKK Desa Citetepus guna menjalin kebersamaan dalam memajukan TPKK Desa Citetepus ini dalam periode Kades yang baru Desa Citetepus. Kegiatan diisi dengan pengenalan kepengurusan yang baru dan dari pokja-pokja, dari kepengurusan yang lama bahkan ada yang diganti dengan yang baru. Dalam acara ini digelar pembicara dari orang Yayasan Kanker Seluruh Indonesia untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK tentang bahaya kanker dan tumor. Dengan adanya edukasi ini diharapkan masyarakat bisa mendeteksi sedini mungkin karena rata-rata kanker ini baru diketahui di stadium lanjut juga di akhir. Yayasan Kanker Seluruh Indonesia menyampaikan sosialisasi kegiatan penyuluhan penyakit tumor dan kanker kepada anggota TPPKK Desa Citetepus Kecamatan Palabuhan Ratu. Periode Bapak Kades yang baru, kegiatan pertemuan PKK, pengenalan kepengurusan baru, dan pokja-pokja dari kepengurusan yang lama ada pergantian beberapa pokja di hari ini. Alhamdulillah sudah terlaksanakan. Ya betul. Tadi saya melihat ada dari Ketua Yayasan Kanker Indonesia, Ibu ya? Ya. Tadi ada apa yang disampaikan? Itu memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK tentang bahayanya kanker dan tumor ya, betul. Dan tumor. Alhamdulillah kami semua bisa dimengerti dan kami lebih tahu tentang bahaya kanker tersebut. Betul. Kami sebagai pengurus meminta kerjasama dan dukungan kepada seluruh anggota tim penggerak PKK di Citetepus untuk bersama-sama membangun desa, memajukan PKK kembali. Jadi kita memotivasi kepada seluruh anggota PKK Citetepus untuk lebih berkreativitas di PKK Citetepus. Dan juga ada 3 pokja. Betul. Harapannya setelahnya ada katakan peresmian hari ini, apa Bu harapan ke depan? Ya, semoga mudah-mudahan aja Desa Citetepus makin maju, makin bahagialah. Amin. Maju ya PKK-nya Bu ya. Iya. Oke, siap. Semangat. Tetap semangat Bu. Saya Kepala Cabang di Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia, Pak, Provinsi Jawa Barat. Kebetulan saya hari ini yang menyampaikan sosialisasi kegiatan penyuluhan mengenai penyakit kanker dan tumor untuk PKK di Desa Citetepus, Palabuhan Ratu. Mudah-mudahan bisa mendeteksi sedini mungkin sih. Karena kan rata-rata kita temukan pasien kanker ini dia sudah stadium lanjut. Dan juga biasanya ketahuannya udah akhir. Jadi kita fungsi dari sosialisasi ini untuk memberikan arahan faktor pemicunya dari mana, juga gejala-gejalanya seperti apa, dan juga cara pencegahannya bagaimana. Kalaupun sudah terkena, nanti kita informasikan juga kepada pemerintah setempat, karena kita juga di sini sudah kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dan juga Kecamatan Palabuhan Ratu. Nah, kalau untuk dari yayasan kami, karena saya sendiri dari Yayasan Kanker, itu ada programnya. Di mana yayasan ini dia memberikan dana bantuan kepada penderita kanker yang kurang mampu atau tidak mampu. Jadi kalau misalnya memang ada pasien kanker yang memang betul tidak mampu, itu nanti bisa diinfo kepada kita. Kita bisa berikan bantuan, ada berupa dana, ada juga berupa pengobatan. Kalau misalnya untuk dari medisnya, nanti bisa kita laporkan juga ke Dinas Kesehatan setempat. Ian Sapta, reporter Palapa TV, mengabarkan.